Halo pemirsa Tech Indonesia Games, ketemu lagi dengan Iqbal yang sedang mengunjungi Tokyo Game Show 2015. Waktu saya sedang muter-muter di area smartphone, saya melihat sebuah game keren yang tampaknya terlalu bagus untuk berada di platform mobile. Game ini berjudul Last City Dome Defense Force, buatan developer GameForce yang berasal dari China. Secara visual, game ini terlihat sangat keren dengan grafis yang penuh 3 dimensi dan juga efek-efek yang menurut saya sih cukup bisa disejajarkan dengan game konsol bahkan sekelas PS2. Namun ketika saya mencoba memainkannya, ternyata game ini masih mengalami kendala optimisasi di mana grafis yang berjalan dengan frame rate yang cukup lambat. Dari sisi kontrol sendiri, saya mengalami sedikit masalah dengan skema pengendalian yang menurut saya sih masih kurang user friendly ya. Jadi sebenarnya game ini masih memiliki banyak potensi. Toh sebenarnya ini game juga belum dirilis secara publik sih. Jadi kita tunggu saja. Semoga dia akan tersedia di Indonesia dengan grafis dan gameplay yang sudah lebih matang lagi. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang game mobile, jangan lupa klik like dan share dan subscribe juga ya channel Tech in Asia Games. Jangan lupa juga ikuti video-video kami selanjutnya. Sampai nanti.